Gaspol, go go go, bertemu kembali dengan channel Ahli Badal. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara merawat bayi tikus, teman-teman. Bayi tikus pilihan Anda baru saja melahirkan, bayi tikus sangat mudah dirawat, teman-teman. Berikut ini kita saksikan dulu beberapa foto-foto dan gambar-gambar cuplikan dari video akan kita bahas sesaat lagi, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe gratis Gaspol go go go. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pertama-tama carilah ibu makan jika bayi tersebut tidak memiliki orang tua, teman-teman. Jika tidak memiliki orang tua, kita harus mencari ibu angkatnya, teman-teman. Waspadai gejala-gejala diare dan pada anak tikus, teman-teman, ya. Dan juga siapkan susu formula untuk memberi makan anak tikus yang banyak dijual di pasaran toko hewan, teman-teman. Dan gunakan jarum suntik kecil dan botol susu kecil atau benang yang bisa menyerap cairan untuk makan bayi tikus, teman-teman. Saya teskan sedikit susu ke dalam mulut bayi tikus, jangan sampai memencet suntikan atau botolnya terlalu keras karena sangat melukai pada bayi tikus ini, teman-teman. Beri makan anak tikus sesering mungkin. Tikus yang berusia 1-6 minggu harus makan 6-8 kali sehari, teman-teman. Rangsang bayi tikus setelah makan agar bisa buang air. Dan sapi bayi setelah usianya menginjak 3-4 minggu, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian selesai sudah. Terima kasih. Selamat. Thank you.